Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau unboxing paket luncuran. Suka yang datang lomba kita lihat. Ini dia. Jadi yang kecil tuh dipasangkan baut ya. Mana baut nak? Kayak mana tadi modelnya? Nih dipasangkan baut seperti ini itu. Jadi baut ini ada tiga ini. Bautnya itu di tepi ini. Satu, dua, tiga. Yang dipasangkan di perosotan ini, guys. Satu dipasangkan. Akhirnya ayam rakit, bukan aja. Tuh. Udah. Nah, ya. Udah putar. Dia lagi diputar sampai teri. Kayak narik kan enggak perlu pakai obeng, guys, pakai gunting aja bisa. Nah, ini yang bagian binatangnya seperti lumba-lumba atau kuda laut tuh di sini. Sebelah dulu. Sebelahnya dipasang bersama-sama dengan tangga. Terus dipasang menggunakan baut yang seperti ini. Jangan lupa pasang stiker matanya ya, guys. Sudah jadi. Nah, ini adalah review jujur aku setelah pemakaian perosotan ini ya. Jadi perosotan ini yang pertama tidak anti slip ya, guys. Jadi harus digunakan di atas karpet yang bisa menahan supaya tidak geser-geser. Yang kedua, dari tingkat kekokohan plastik ini, jadi kayaknya ini tidak bisa digunakan untuk anak yang besar ya, guys. Jadi sekitar anak 1-3 tahun. Di kardusnya pun ditulis 1-3 tahun sih, guys. Jadi kalau untuk besar seperti anakku ini sebaiknya jangan sering ya, karena di bagian tengahnya itu kayak ngekrek gitu, kayak dia tuh kayak memisah gitu. Jadi kalau keseringan dipakai anak besar, takutnya nanti malah si bagian penahan perosotannya itu jadi kayak lepas patah gitu ya. Nah, yang ketiga ini harus hati-hati ya, jadi harus dengan pengawasan. Terlebih kalau anak-anak kalian masih seumuran anakku yang kecil ini, yang umur setahunan, harus diawasi ya. Karena anakku tadi main ini, dia itu jadi kayak jatuh gitu karena licin. Jadi kepala anakku sempat terbentur dinding perosotan, tapi alhamdulillah aman sih, anakku tidak kenapa-napa. Cuma dia jadi kayak trauma gitu, guys, pas pakai ini. Jadi kalau dia merosot tuh, dia kayak berjejak gitu, tidak asal meluncur, karena dia takut kepalanya terbentur lagi gitu. Jadi menurutku ini worth it sih untuk harga 200 ribuan untuk main-main gitu. Tapi itu tadi ada kelebihan ada kekurangan ya. Nah, kalau kelebihan perosotan ini, yang pertama bisa dibongkar pasang, yang kedua mudah perakitannya, nah yang ketiga sangat mudah dibersihkan kalau kotor.
Nah, yang keempat nih, bisa dipindahkan kemana-mana dengan mudah. Bahkan anak kita bisa mengangkatnya loh. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.